Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di Gereja Paroki Santa Teresia Menteng. Pada sore ini, kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Inkulturasi Budaya Toraja. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah menghayati nilai-nilai budaya dalam terang Injil. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita bangkit berdiri dan kita mendoakan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wujud Misa minggu ini, mohon kesembuhan bagi Ibu Liana Hadinata, Bapak Robert Guan Hai Eng, mohon kelancaran dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan bagi Ibu Itet Sumarianto. Untuk kedamaian arwah, Bapak Lambertus De Los Santos, Mauro Entia Jr., Roli Dingding, Bapak Ignatius Gunadi 40 hari yang lalu, dan Ibu Elizabeth Indrawati. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Robert Trimin SC sebagai selebran utama bersama Pastor Agustinus CMPR dan Pastor Marcel Manggau CICM sebagai konselebran. Romo-romo ini berasal dari Toraja. Misa akan diiringi oleh paduan suara OMK Persekutuan Umat Katolik Toraja Jabodetabek. Mari kita menyambut perarakan petugas misa yang akan segera masuk ke dalam gereja dengan menyanyikan lagu pembukaan Sembah Sujud.
Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Dan sertamu juga. Para sahabat yang terkasih, selamat malam. Oh, ini kurang semangat kayaknya, padahal tadi dari depan sudah semangat semuanya. Selamat malam. Luar biasa, terima kasih. Para sahabat yang terkasih, kita berkumpul pada malam hari ini, hari Minggu biasa ke-29, dan juga bersama dengan sahabat-sahabat masyarakat Toraja di sekitar Jakarta ini, mencoba memberikan apa yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kami. Kami bertiga juga asli dari sana. Di sebelah kanan saya ini Pastor Marcel CICM, lulusan Petrus Claver 96. Pastor Sam, lulusan Seminari Petrus Claver 98. Saya Romo Robert, paling tua, tapi masih paling muda di antara mereka. Tahun 87 lulusan seminari. Kita berkumpul pada malam hari ini, maka mari kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan cinta kasih yang boleh kita nikmati dengan tema inkulturasi tanah Toraja ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasih hanilah kasih.
kasihani, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ciptakanlah di dalam diri kami hari yang tulus dan setia agar kami mampu melayani Engkau dengan penuh kasih dan bakti. Semoga kami Kau mampukan menghayati nilai-nilai budaya kami di dalam terang Injil dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Pak besan mak pempisan di alam mai surat nato nurani Nabi Yesaya. Susi mote tu kadanna puang. Ia mote tu kadangku laku toku pilih langsa. Si aku pasak ke ia motu koresi.
tuku tue manda lima kananna ana mintu bangsa lameng katalo dio olona sia mintu datu laku losokki sia kubongsoran naya duka tu mintu ba'ba sia babangan laku bungka tu tete dio Yakub taungku sia to Israel tu toku pilih langsa angku tambai tu sanganmu sia kubenko pak gantiananmu moyamu tangun tandai pak aku mau tupuang tek tuka penomban senga mangkamu kutambai kei tu ayakmu moyamu tangun tandai pak anai seni tau randuk dio mai kabutuan nallo landa lako kabutuan kulak kumua sangadinna aku tak tu pekapuangan senga aku mau tu puang tak senga na susi moto tu pak pesan mak pempisan kure semanga langan puang matua Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan, hai umat Allah, pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan dialah yang menjadikan langit. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan, hai umat Allah, pujilah Tuhan.
kudiskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kami semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan tangan dengan suatu kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa satu dinar kepada Yesus.
Yesus pun bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya orang Toraja. Tapi sulit bagi saya untuk berkhotbah dalam bahasa Toraja, karena bahasa Toraja sebenarnya juga mempunyai tingkatan sih sebenarnya, tapi enggak persis sama dengan bahasa Jawa. Saya 10 tahun di Jawa, jadi kulo ngertos boso Jawa, ya. Kulo boten sakit boso Toraja itu omong kosong, ya. Saya tahu bahasa Toraja. Nah, mengawali, sebenarnya yang mau khotbah ini sebenarnya Robert, ya. Tapi Robert Rimin, Romo Robert itu Yesuit, tapi sekarang sudah jadi wong Jawa, ya. Romo Marcel juga orang Toraja, tapi lama di Afrika, maka dia sudah menjadi orang Afrika. Waktu dia di Afrika itu dia paling putih loh di sana dulu, ya kan? Dia dikira temannya apa Jackie Chan, ya, Jet Li dan segala macamnya itu. Lalu saya masih tetap orang Toraja, sekarang ada di Jakarta, ya. Oke. Nah, mengawali ini biasanya kalau orang Toraja menyapa orang itu hampir sama sebenarnya dengan bahasa Makassar. Ya, selalu mengatakan Mbak Susi Kareba, ya. How are you? Ya. Bagaimana kabarnya? Ah, nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya, semua jawab ya melo melo sia. Baik-baik aja. It's okay, ya kan? Oke. Melo melo sia. Kalib kalusia itu di Toraja garam. Ya, bukan baik-baik garam maksudnya. Umba Susi Kareba. Mantap. Lalu kalau teriakan orang Toraja kegembiraan dimanapun, mau dalam gereja kamu di mana, selalu ada namanya mioli, teriak. Jadi nanti saja teriak ya, semua teriak ya. Tapi selalu di komando. Kalau orang Toraja mengatakan tamioli moke. Lalu tidak cukup satu kali, diulang lagi. Tolepi. Iya. Oke, kita coba ya. Jangan berpikir ini Romo kok dari hutan masuk di Jakarta. Ini bukan hutan loh, Mo. Ini kan ungkapan kegembiraan daripada Anda stres di rumah, iya kan? Oke, siap? Mulai dulu Mbak Susi Kareba ya. Masih ingat kan? Mbak Susi Kareba na? Tamiali moke. Ya moke. Tolepi. Luar biasa, Anda sudah menjadi orang Toraja semua, ya. Paling tidak kalau Anda di sana nanti itu, kalau ada teriakan seperti itu, ada ajakan seperti itu, Anda tidak, oh, apa sih ini? Tetapi Anda itu kalau orang Toraja, kalau sudah ada ajakan seperti itu, spontan yang muncul, ya. Nah, hari ini persis banget sebenarnya bacaannya, meskipun bacaannya tadi itu kenanya di mana, tapi ketika mencoba merenungkan sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid orang-orang Farisi itu bersama dengan orang-orang Herodes datang kepada Yesus kan menjebak Yesus sebenarnya dengan pertanyaan yang kalau ditempatkan dalam konteks Yesus itu merupakan pertanyaan yang harus dijawab, dan itu sangat dilematis sebenarnya, karena ketika Yesus menyatakan iya, ya, atau ketika dia mengatakan ya, kamu boleh memberikan pajak kepada Kaisar, itu berarti pro mendukung penjajahan, ya kan? Tapi ketika dia mengatakan tidak, berarti dia melawan Kaisar. Ini kan Yesus ini mau ditempatkan di mana ya sebenarnya posisinya? Anda pribumi atau non pribumi, kan kesannya seperti itu. Ini kan zaman penjajahan, konteksnya zaman penjajahan, ya. Jadi ingat, kosa kata itu saya gunakan dalam konsep penjajahan, ya kan?
Kalau Yesus mengatakan, ya silakan berikan pajak kepada Kaisar, Anda loh non pribumi, menjajah pribumi berarti, ya kan? Dilematis kan jawaban Yesus. Dan kalau dia katakan, jangan, dia dianggap sebagai pemberontak dalam konteks itu. Maka Yesus enggak menjawab seperti itu, justru membalikkan situasi. Yesus balik bertanya, tolong dong kasih aku satu uang koin ya yang berlaku di tempat ini, negara ini. Lalu orang memberikan koin itu. Lalu Yesus mengatakan, gambar dan tulisan siapakah ini? Ya, kalau di gereja Katolik, mungkin kalau dalam gereja, mungkin kita katakan gambar dan tulisan pahlawan nasional. Kenapa? Karena negara Indonesia masih dalam penjajahan, belum pernah merdeka. Ya kan? Paham maksud saya? Yang hitung kolekte itu yang banyak, penjajahan atau Indonesia merdeka? Penjajahan. Kalau Indonesia merdeka, gambarnya apa adalah? Soekarno, Hatta, proklamasi. Tapi di gereja katanya masih semua peti murah, apalagi. Anda kalau mencerna perkataan ini bisa Anda mengerti ya. Anda ini mau merdeka atau mau ikut menjajah bangsa kita, terserah Anda nanti ya menjawabnya. Ya, oke, itu hanya intermezzo saja. Nah, Yesus itu mengembalikan pertanyaan gambar dan tulisan siapakah, lalu mereka menjawab yang adalah gambar dan tulisan Kaisar. Yesus mengatakan, nah sekarang saya cuma mengatakan, silakan Anda memberikan apa yang Anda menjadi hak Kaisar, berikanlah kepada Kaisar, dan kepada Allah berikanlah hak kepada apa yang menjadi hak Allah. Kamu sebagai, kalau kita mengikuti konteks kita sebagai orang Katolik, sebagai warga Indonesia, Anda sebagai orang Indonesia, saya Indonesia, dan saya juga Pancasila. Tadi Robert Rimin, saya bukan orang, saya kok orang Toraja kok, saya enggak mau, saya orang Indonesia, cuman kita terlahir sebagai suku Toraja, suku ini, ya kan? Anda semua Indonesia? Iya, maka berikanlah apa yang menjadi tugas Anda, kewajiban Anda, hak Anda sebagai orang Indonesia. Kalau saya mau masuk dalam konteks suasana kita misa hari ini, ya, ini suasana sebenarnya misa suasana Toraja, meskipun tidak seperti di Toraja, karena ini semua perantau yang ada di sini, ya. Kalau saya melihat ya belum sih, yang penting terasa Torajanya ya. Toraja serka seakan-akan makan Pak Piong, ya. Anda tidak tahu makan Pak Piongnya. Pak Piong itu lemang, ya, daging babi yang dimasak di bambu, enak sekali. Nanti kita makan ya, oke. Okay. Maksudnya dalam Ekaristi kita akan makan nanti, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini suasana. Maka teks hari ini mengajak kita, saya mau mengajak kita merefleksikan kita sebagai bangsa Indonesia itu terlahir sebagai bangsa yang dengan kemajemukan. Anda tidak bisa mengatakan saya ini, kita semua saudara, ya. Memang kita terlahir dengan tradisi yang bermacam-macam, ya, seperti yang kita alami dengan tradisi orang Toraja. Tentu gaya orang Toraja berpakaian beda dengan orang Betawi, orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa dan segala macamnya. Bahasa juga membedakan, ya, warna kulit pun membedakan, ya kan? Jadi fakta keberagaman pluralitas adalah sebuah fakta, khususnya di Indonesia, ya. Di Jawa mungkin ya, mungkin kita bisa melihat suku yang paling dominan adalah Jawa, maka disebut Pulau Jawa. Tapi Anda masuk di Sulawesi, paling tidak ada berapa? Sulawesi Selatan saja ada 4 suku besar, Toraja, Mandar, Bugis, Makassar. Itu beda sebenarnya. Saya enggak pasti berbahasa Makassar karena saya bukan orang Makassar, ya. Orang Makassar itu ya Hasanuddin yang gubernur sekarang. Saya bukan orang Bugis, saya tidak bisa pasti berbahasa Bugis. Kalau bahasa Bugis, pergi ke 02 sono, ya, dekat jalan Madiun, jalan apa sana Madiun ya, itu. Kalau mau belajar bahasa Bugis, ya, Anda mau bahasa Toraja, ya, saya, ya, itu bisa. Oke, jadi ini adalah sebuah kemajemukan, keberagaman, dan pendahulu kita sudah menetapkan bahwa ideologi yang memang paling cocok itu adalah ideologi Pancasila. Dan kita sudah lihat beberapa usaha untuk menggantikan ideologi ini, tetapi ini tidak bisa karena tidak bisa merangkum semua keanekaragaman yang ada di Indonesia ini.
Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tugas kita adalah di samping kita menjaga kearifan lokal, tradisi kita masing-masing yang menjadi kebanggaan, kebudayaan dan kekayaan bangsa dan negara kita, di dalam keanekaragaman juga kita diajak untuk menjalin persatuan dengan kesatuan. Anda tidak perlu malu memakai baju Anda. Anda datang ke gereja dengan memakai baju apa ya? Kokoh, asal jangan pakai baju vampir, semua orang akan lahir nih nanti. Iya kan? Itu. Anda datang dengan pakaian Jawa, enggak ada yang komentar. Iya kan? Anda datang pakai baju Toraja, ya nanti itu ada Ibu Lisa ya. Itu dia kemarin nelpon, aku mau ikut loh Mas Romo, silakan aja. Tapi dia mau aku merarak, mau seperti orang Toraja. Ibu Lisa itu dari Pekalongan. Saya kira dia orang Pekalongan, tapi secara, kalau kita lihat dia mungkin punya darah Tionghoa. Tetapi dia orang Pekalongan, Tegal. Ya Tegal dekat Pekalongan ya. Maaf saya kurang mengetahui, tapi saya tidak merah kok geografi, ya kan. Jadi ini bukti bahwa bagaimana kita menyatu, menganggap saudara kita sebagai sesama. Dan dalam bacaan yang pertama, kita semua hanya mengimani satu Allah dan satu Tuhan. Inti bacaan yang dibacakan dalam bacaan yang pertama tadi dalam bahasa Toraja itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Itu ya, coba Anda baca baik-baik, itu dikatakan hanya ada Allah dan kita berasal dari satu Allah, diciptakan oleh Allah yang sama. Tapi bagaimana kita memaknai dan memelihara kearifan lokal yang menjadi kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia dan juga menjadi kekayaan kita bagi orang beriman. Bagaimana kita dalam suasana, bagaimana kita berdoa dalam suasana inkulturasi dalam budaya kita masing-masing, tapi sangat mendukung kita dalam doa. Di Toraja ini serang dibangun sebuah tempat wisata religi, yakni Gua Maria. Saya lupa deh. Apa sih nama pelindungnya? Keluar Kudus Nazaret itu. Itu nanti kalau Anda lihat itu, yang tadi itu memang indah ya, negeri di atas awan dengan ininya. Itulah Toraja, beda banget dengan Jakarta. Di Toraja itu tidak ada macetnya. Ya. Macetnya ada kalau ada pesta orang mati. Orang mati tapi namanya pesta ya. Mungkin tadi ada ditampilkan ya. Untuk. Tapi itu Toraja. Nah di sana dengan pesta pemerintah sudah membangun patung Yesus ya, di Bukit Burake itu yang menyaing ketinggiannya yang ada di Brasil sana ya, Toraja yang menjadi tertinggi. Kalau tinggi bangunannya, patungnya sih tetap tinggi yang di Brasil, tapi seluruh dari atas sampai dari pondasinya itu di Toraja. Maka gereja Katolik bagaimana dalam suasana budaya Toraja membangun suatu budaya yang bisa mendekatkan orang Toraja dengan Sang Khalik, Sang Tuhannya itu. Maka dibangunlah Gua Maria yang diberi tempat persyarahan yang disebut Keluarga Kudus Nazaret, ditampilkan patung dengan bermotif Toraja itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mungkin nanti kita bingung, loh, ini toh begini toh Yesus dalam orang Toraja. Iya, ini kan namanya inkulturasi. Anda sampai di Afrika mungkin Anda ketemu dengan Tuhan Yesus yang keriting. Anda sampai di Cina sana, Anda akan ketemu Yesus dengan mata sipit, ya kan? Lalu Yesus itu bagaimana kita mau katakan ini Yesus bunglon atau ini Yesus ini pribumi apa bukan ya? Lalu kita mengatakan, lah syarat pribumi apa sih sebenarnya? Bagi kita dalam iman Kristiani, kita terlahir sebagai semua anak-anak Allah dengan keberagaman kita. Itu hanya yang satu kita pegang, dan dalam iman itu kita diajak untuk mewujudkan iman kita di dalam iman dan pengharapan, sehingga nantinya seperti kata Rasul Paulus memuji umat di Tesalonika, bangga karena sikap iman, pengharapan dan kasih yang diwujudkan oleh orang-orang Tesalonika. Iman akan Yesus, iman akan Allah mewujud dalam kebersamaan mereka. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan, jangan sampai kita merasa diangkat, terlena dengan pujian-pujian itu. Kita bangga sebagai bangsa,
Akhirnya kita bangga bahwa yang memperjuangkan negara ini hanya kami, bangsa kami, suku kami. Tidak. Rasul Paulus mengatakan, ingat pujian, keberhasilan yang Anda terima itu adalah keberhasilan yang berasal dari Allah. Dan pujian hanya satu-satunya ditujukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semua, saya mengajak Anda untuk mewujudkan iman Anda dalam keberagaman Anda. Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Menjadi warga Indonesia 100%, menjadi warga Katolik 100%. Tetapi wujudnya adalah, wujudkanlah iman Katolik itu dalam kebangsaan Anda, keberagaman di Indonesia. Anda punya saudara dengan berbagai macam latar belakang tradisi, berbagai latar belakang bahasa. Layanilah itu, wujudkanlah iman Anda di sana dalam pergaulan yang didasari oleh kasih kepada Allah, sehingga nantinya kita mendapat pujian dan kemuliaan bersama di dalam Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kita. Doakan, aku percaya akan Allah, apa yang kuasa di langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Gas dan marga sasma, penghuni jaga.
Saudara-saudari, Kristus bersabda, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka marilah kita majakan doa-doa kepada Allah yang Maha Kasih, tempat setiap permohonan dikabulkan dan beban hati diringankan. Bagi gereja umat Allah, semoga karya pelayanan dan kasih gereja kepada masyarakat menjadi tanda kasih-Mu bagi manusia. Semoga kami umat-Mu selalu bertekun mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hubungan Bapak, berkatilah negara dan gereja kami. Semoga negara dan gereja bisa bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil. Sebagai perwujudan iman kepada-Mu, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang menentang masyarakat dan melarikan diri dari keluarga mereka, ya Bapa, dampingilah kaum muda yang tidak puas akan situasi masyarakat dan keluarga, sehingga mereka dapat tumbuh secara kreatif untuk mempersiapkan diri mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat dalam pembangunan kaum muda demi kedewasaan iman, harapan, dan kasih mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Katolik, ya Bapa, kami percaya Engkau menyertai keluarga kami ini, sehingga keluarga kami benar-benar menjadi gereja rumah tangga yang bertumbuh dan berkembang dalam keutamaan-keutamaan Kristiani, iman, harapan, dan kasih. Tumbuhkanlah iman kami agar setiap hari kami tetap teguh menghadapi tantangan-tantangan nyata di dalam kehidupan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup sesama. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam hidup bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam hidup bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sekarang kita sampaikan dalam hati kita masing-masing segala harapan, doa-doa, dan cita-cita baik kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang kekal, Engkau mengajarkan kami cita-cita akan kebaikan, sukacita dan kebaikan. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia, Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Putan dan nama Mas.
Berdoalah para sahabat terkasih agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi berkat bagi kita serta semua orang. Ya Bapa yang kekal, sudilah Engkau menerima persembahan kami ini sebagai ungkapan kerendahan hati yang senantiasa kami hunjukkan kepada-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segalanya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih dan sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepada-Mu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar menjadi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti,
Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Ku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau menghidupkan kehidupan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang setia dan kudus, para Rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman kami akan cinta gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Ignatius Suhario serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu dan Engkau perkenankan berhimpun di sini demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa mohon damai Gereja Katolik sedunia, bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, damai untuk keluarga, komunitas, kenalan dan sahabat kita, damai di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, damai di dalam hati kita masing-masing. Damai Tuhan bersamamu. Bagikan salam damai. Para sahabat terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita kepada hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami berterima kasih karena Engkau telah menjadi santapan jiwa bagi kami. Semoga karena berkat kehadiran dan bantuan-Mu, kami sanggup melakukan tugas perutusan melayani Engkau dan sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat dengan adanya beberapa pengumuman. Yang pertama, dalam rangka ulang tahun paroki ke-87 akan diadakan lomba paduan suara pada tanggal 28 Oktober dan tanggal 29 Oktober. Baksos ke Yayasan Triasih. Info lengkap bisa dilihat di warta mingguan paroki. Yang kedua, misa khusus untuk memperingati para arwah orang beriman akan diadakan pada hari Kamis 2 November 2017 pukul 18. Umat bisa menyerahkan nama orang-orang yang akan didoakan sebelum tanggal 29 Oktober ke sekretariat dan membawa foto ukuran 5R atau 10R pada tanggal 2 November tersebut. Dan usai misa, foto bisa langsung dibawa pulang. Demikian pengumuman, mohon partisipasi umat untuk melipat papan berlutut dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudari sekalian dalam perayaan Ekaristi Inkulturasi Budaya Toraja. Sebagai perwakilan dari panitia, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Dewan Paroki, dan Umat Paroki Teresia Menteng yang telah menyambut kita merayakan Misa Inkulturasi bersama pada malam ini. Kami juga berterima kasih kepada orang tua Pukat yang mempercayakan kepanitiaan Ekaristi Inkulturasi Budaya Toraja malam ini kepada kami OMK Pukat. Tak lupa kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kekurangan dalam misa inkulturasi pada malam ini. Semoga perayaan Ekaristi ini memberi warna tersendiri dan membawa berkat bagi kita semua. Setelah lagu penutup, Bapak Ibu dipersilahkan keluar melalui pintu utama gereja. Di depan gereja, kita akan melanjutkan acara malam kebersamaan. Akan ada beberapa performance yang akan dibawakan oleh anak-anak OMK Pukat, di antaranya tarian khas Toraja, lagu dan nonton video bersama. Panitia sudah menyiapkan snack dan kopi Toraja untuk dinikmati sambil mengikuti acara yang dipersembahkan. Selamat malam, selamat menikmati dan terima kasih. Tuhan memberkati. Mudah-mudahan nanti juga di luar bisa langsung pesan tiket ke Toraja itu. Saya siap jadi tour guide, saya masih orang Toraja. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan dan semua niat baik kita
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Marilah kita pergi, kita diutus. Thank you.
Jaka. Thank you.